warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Studio Asyari Depok untuk melaksanakan syuting video digital untuk Pronas. Syuting untuk kali ini sebenarnya hanya merupakan syuting tambahan saja, karena di edisi bulan Januari 2023 itu masih kurang dua. Makanya kita akan lakukan syuting hari ini tidak pakai talent profesional yang akan tampil full gitu, tapi hanya hand talent. Jadi kita memanfaatkan kawan-kawan di DMK untuk melaksanakan pekerjaan itu sebagai hand talent. Seperti biasa, kali ini untuk syuting digital produk Pronas ini kita pakai tim yang kecil saja. Saya sendiri sebagai produser, nanti merangkap PU, merangkap lighting dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang spesial, yang maksudnya tidak spesial gitu. Nah, sebagai sutradara nanti ada, sekaligus kreatif direkturnya ada Mas Yahya seperti biasa, tim inti dari DMK. Dan nanti sebagai fotografer atau pemegang kamera ada Bang Julhan Sifadi. Bang Julhan ini juga koordinator untuk konsultan digital di DMK. Nah, dia nanti yang akan memegang akun medsos Pronas. Dan untuk pelaksanaan kali ini dia memegang kamera untuk pelaksanaan syuting. Nah, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Oh ya, ada satu lagi. Dari Pronas mengirim seperti biasa Mbak Ani. Mbak Ani nanti perannya sebagai chef yang akan memasak makanan-makanan yang disiapkan untuk prosesi syuting. Nah, beliau yang memasak. Nanti untuk pelaksanaan teksnya baru dilakukan oleh artis dan talentnya. Begitu bagaimana prosesinya berikut kita lihat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bener nggak anu itu dagingnya? Dagingnya bener kan? Lihat dari referensinya ada masih ada serat-serat itunya. Iya. Malah bukan dagingnya nggak ada serat gajinya. Lemak.
ini mau langsung.